inilah warisan bangsa kita. Indonesia tidak akan pernah merdeka tanpa perjuangan dari para leluhur kita. Dan kita tidak pernah menyerah dengan yang namanya penjajah. Tidak ada negara yang sukses tanpa rakyatnya yang mau berpartisipasi. Bagi kita, pemimpin adalah rakyat. Rakyat adalah pemimpin. Tidak ada pemimpin tanpa rakyat, karena rakyatlah yang memilih pemimpin. Sehingga itu yang membuat Golon datang ke desa Tirawang sampai ke wadah pian hari ini. Bergerak! Oh ya!